Selamat juga untuk PT Badan LNG. Makanya ini prestasi luar biasa dari PT Badak. Dan yang kedua ini yang kita juga recognize mengenai rencana untuk melaksanakan yang Houston. Nah, ini banyak proses engineer kita yang akhirnya kita kirim ke Houston. Ini adalah suatu kebanggaan kita, Pak. Bahwa ternyata Indonesia pun proses engineer diakui dunia itu loh. Bukan kita ini terbelakang enggak, tapi dunia mengakui, bahkan Amerika pun mengakui. Karena kan begitu, Pak. Ini yang saya sendiri sudah saya publish kepada teman-teman yang ada tadi, termasuk PKT dan sebagainya. Mereka juga kaget bahwa ternyata PT Badak mampu mengekspor para proses engineer-nya. Luar biasa, Pak Teten. Ya, selamat kalau gitu untuk PT Badak. Ya. Saya mewakili perusahaan untuk menerima anugerah Subroto, di mana kita menerima penghargaan sebagai perusahaan dengan safe man working hours paling tinggi, ya, di mana kita telah mencapai 103 juta jam kerja. Saya harapkan bahwa penghargaan ini memotivasi kita semua supaya tetap meningkatkan budaya keselamatan kita, sehingga tahun depan dan tahun-tahun selanjutnya kita juga tetap mendapatkan penghargaan ini. Terima kasih.